Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Marif atau dikenal Buya Syafi'i Marif dikabarkan meninggal dunia hari ini Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022. Kabar tersebut disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir lewat akun Twitternya. Buya Syafi'i Marif wafat pada hari ini pukul 10.15 waktu Indonesia Barat di RSPKU Muhammadiyah Gamping. Buya Syafi'i Marif wafat di usia 87 tahun. Jenazah Buya Syafi'i Ma'rif rencananya disemayamkan di Masjid Gede Kauman pada siang ini. Jenazah Buya Syafi'i Ma'rif akan disalatkan di Masjid Gede Kauman usai salat Jumat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Jenderal Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Muti, meminta masyarakat mendoakan atas berpulangnya Buya Syafi'i Ma'rif kepada masyarakat. Tanpa mengurangi rasa hormat, untuk tidak mengirimkan karangan bunga terkait dengan berpulangnya Buya Syafi'i," ucap Abdul Muti melalui akun Twitternya.